Halo guys, balik lagi dengan gue, Akbar. Oke, jadi di video kali ini gue bakal share jadi apa aja sih yang baru dari Realme UI ini. Dan ini basetnya tetap Color OS ya, jadi simak videonya. Oke guys, jadi untuk yang pertama, jadi di Realme UI ini sama aja ya, hampir dengan Color OS. Ini icon depannya, ini bisa kalian custom sesuka kalian tentunya. Jadi biar kita nggak bosan tentunya. Lanjut di Realme UI juga wallpapernya sama dengan Color OS. Di sini motion effect ya, atau animation effect, jadi bergerak-gerak itu. Jadi enak aja sih dilihatnya dibanding Color OS 6 dan 5 ataupun 3 yang kemarin. Lalu di yang ketiga di sini ada dual earphone connection guys. Jadi di sini guys ya, dengan di Color OS 7 ini dia punya fitur dua model earphone ya, sama yang kabel bisa sekaligus. Nah, gitulah. Lalu di sini dark mode-nya disempurnakan lagi ya. Sebelumnya di Color OS 6 di Realme memang sudah ada dark mode-nya ya, tapi masih uji coba. Dan untuk sekarang lebih disempurnakan tentunya, dan supaya lebih nyaman lagi tentunya. Ya, udah gitu aja sih paling.